Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube SKR Racing ya guys. Yang buat kalian di pagi hari ini udah bangun, cuci muka dulu dong, biar ganteng, biar cantik. Nah, buat kalian yang mungkin udah beraktivitas, harap berhati-hati ya di jalan, safety dalam berkendara. Buat kalian yang lagi ngapa-ngapain, juga udah pada sarapan belum? Udah pada makan siang belum? Udah, kalau udah bagus lah kalau udah mah ya. Tinggal nonton channel SKR Racing Eko saja yang berada di Jalan Raden Patah Cilduk Tangerang, bro. Yang bisa dikomunikasikan via WA di 0815-1394-3798. PCX warna putih ya, bro. Putihnya ini bikin hati apa ya, demen gua kalau ngelihat motor-motor bersih kayak begini bro, sama seperti pikiran gua, hati gua ya. Oke, diganti dengan standar racing gepeng, model gepeng ya bro ya, kayak gini ya. Nah, ini dilihatnya kayak gini bro, masih belum rapi, tinggal pasang tameng sama endcap mufflernya aja ya. Untuk leher stainless, tabung dicat warna hitam, moncongnya juga stainless tapi masih ditutup solasi nih bro nih. Kalau lo nggak percaya, gue copotin nih. Nih. Nah ini bro nih. Nih ada solasinya nih. Nah kalau lo kletek begini mah bening nih bro. Coba kletek. Bening kan? Nah, bening keren bro. Oke, wow. Waduh, karbon bro. Moncongnya karbon. Tuh, modalnya lumayan ini bro. Moncongnya di karbon begini mah. Oke, udah ada bautnya 3 ya. Jadi tinggal pasang aja. Udah ada deratnya di bagian dalam situ, di dopnya. Jadi prosesnya cukup mudah bro. Nah ini tamengnya ya, yang akan kita pasang nih. Tamengnya bawaan dari motor bro ya. Jadi untuk tameng gue gak menyiapkan bro, gak menyediakan tameng ya. Silahkan kalian tamengnya beli sendiri. Kalau knalpotnya mah udah ada dari sini full satu set bro, termasuk per, dan udah dicetin kayak gini ya. Ganteng bro. Oke, bentuknya gepeng ya, kayak originalnya. Keren. Putih lagi. Punya siapa om? Hidupin dong. Dari mana nih? Cikarang. Tiga Raksa. Tangerang juga dong. Tangerang Tiga Raksa, tadi juga Tiga Raksa bro ya. Pecek banyak Tiga Raksa bro. Anak Bekasi, anak Rawang, ada nggak? Adalah. Ini ya idolnya ya. Jelas nggak dengarnya? Jarak 1 meter bro, hitung keramik ya. Satu keramik gue ini 40 cm, 80 ya, 1 meter lah. Kayak gini ya suaranya. Jarak 1 meter. Lihat dari samping, samping belakang, lihat dari belakang, nggak terlalu keluar ya. Jadi nggak rawan diserempet orang. Jarak 1 meter dari depan. Suaranya nggak ngeblar-ngeblar banget ya. Ya, namanya berkendaranya orang-orang dewasa, bro. Tapi jangan fokus dengan suara, dikarenakan performa itu nggak harus dibuktikan dengan suara bro. Nah, kalau mesinnya enak mah mau suaranya adem juga atasnya nyeruntul bro, silet.
adem gerung, nggak berisik ya. Plat nomornya brewe, kleprek, kaget gua. Biasanya kalau suara yang kayak gini ini nyaman banget bro dipakai di jalan raya ya. Jadi nggak terlalu, ya di saat lu ngobrol pun sama temen yang dibonceng juga nggak ngeganggu ini bro ya. Nggak ngeganggu banget karena ini cuma adem gerung aja, nggak ngebacot banget ya. Jadi lu santai lah, bawanya lebih fokus sama kendaraan yang lain ya. Dimana kalau lu suara cempreng itu bahkan kendaraan yang lain mungkin laksonin juga, jadi nggak kedengeran ya. Tapi kalau kayak gini kedengeran bro, suara tetap ada, cuma nggak terlalu ngeblar ya. Jadi lebih nyaman lah berkendaranya. Saat lu RPM tinggi ini nggak bakalan masuk suaranya ke dalam helm, jadi lu nggak pengang banget di kuping ya. Idolnya enak, adem. Di gebernya adem gerung. Lu kenapa minta begini? Hah? Biasanya senyawa kayak lu kayak gitu masih pengen binal-binalnya nih. Yang teriak-teriaknya gitu. Enggak mau. Enggak mau, Bro. Mantap ini pengendaranya, masih muda tapi enggak mau arogan, Bro. Arogannya bawa motor aja ya. Kalau suara mah enggak usah arogan ya. Iya, jangan sampai motornya di mana, suaranya udah nyampe sini, Bro ya. Iya, kenceng kagak. Suara doang bacot ya. 160 mah gak diraguin bro ya, kenceng. Oke, jadi gua kalau geber motor orang ya emang ada pikirannya bro. Jadi buat kalian yang motornya gak mau digeber gua ya, jangan kesini bro. Oke, buat lo yang mau digeber gue, silakan datang ke SKR Racing Ecos, Jalan Raden Patah Cilduk Tangerang, atau via WA di 0815-1394-3798. Gue beserta kru dan kerabat kerja pamit undur. Mudah-mudahan kalian gak pada sakit ya, sehat semua. Amin. Dan mudah-mudahan gue juga panjang umur ya, brewe. Amin. Aminin aja, brewe. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif Indonesia. Hati-hati penipuan dan barang palsu. Bye-bye.